Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alright. Hari ini kita akan belajar tajuk painting, okey, bahagian catan. Selepas kita dah buat lukisan tempoh hari, hari ini kita akan mula buat catan. Okey. Catan yang berada di depan kamu ni, yang kamu tengok ni, kita akan buat catan ni lah. Ini kita panggil catan hard edge, ya. Hard edge. H-A-R-D-E-D-G-E, hard edge. Okay. So, tugasan kamu, kamu perlu buat catan ni. Okay. Saya akan tunjukkan cara-cara nak buat catan ni. Mudah saja. Okay. So, bahan yang kamu perlukan. First adalah masking tape. Masking tape. Jangan guna tape lain lah. Sebab tape lain dia terlalu kuat sangat. Lebih baik guna yang tape kertas ni. Okay. Segulung pun dah cukup dah. Right. Kemudian kamu perlukan brush, okey. Brush tak kisahlah. Brush yang flat pun boleh. Okey, brush yang bulat pun boleh. Okey, ini saya pakai yang flat lah. Okey. Alright. Kemudian kamu juga perlukan kertas lukisan. Okey. Kertas lukisan kamu potong bagi jadi saiz A4 saja. Alright. Potong saiz A4. Sebaik-baiknya lah kertas lukisan, sebab kertas lukisan dia lebih tebal. Kalau kamu guna kertas A4, apabila kamu koyak tip tu nanti, dia akan terkoyak lah. Okay. Kamu koyak tip tu, dia akan terkoyak, dia tak cantik. Macam ni, kalau kamu tengok ni, dia jadi macam ni. Okay. Agak tak cantik lah. Alright. Okay, ni lagi satu contoh. Ni kertas A4. Kalau kamu koyak, dia jadi tak straight lah. Tak nampak dia punya edge dia tu. Okay. So, untuk hari ni, saya akan tunjuk kamu cara untuk buat catan hard edge. Okay. Kamu juga perlukan poster color. Okay. Kalau yang ada, siapa ada acrylic color pun lagi okay. Okay. Tapi poster color sudah membadai lah. Okay. Poster color sudah membadai. Alright. First, kamu ambil kertas lukisan kamu ni. Okay. Kemudian, kamu koyak tip kamu. Dan kamu lekat. Okay. Tapi sebelum lekat tu, kamu perlu lekat dulu kat tempat lain. Supaya dia tidak jadi terlalu kuat sangat nanti. Kamu lekatlah kat dinding ke mana ke. Okey. Lekat dulu kat tempat lain. Okey, kemudian baru kamu lekat dekat atas kertas tu. Okey, ni saya dah ada buat dah. Sebab saya nak line tu ada banyak saiz, jadi saya belah masking tape tu supaya dia jadi 1 cm 1 cm lah. Okey. Kemudian kamu lekat. Ini boleh guna ni. Okay. Saya tak nak buat terlalu banyak sangatlah color sebab segi akan makan masa. Jadi saya buat color yang sikit-sikit je. Okay. Kamu boleh explore lepas ni. Kamu nak guna banyak color pun no problem. Okay, ni saya guna nylon sikit. Satu lagi saya pakai sini. Alright. Okay, sekarang kita dah dapat lah line kita ni. So, kita mula dengan mewarna. Okay. Kita mula mewarna. Color kamu jangan terlalu cair sangatlah. Okay. Sebab apa? Jangan terlalu cair sebab
nanti dia akan meresap di bawah masking tape tu. So color tu pekat sikit tak apa. Jangan banyak air sangatlah. Kemudian kamu nak guna biru dekat sini pula satu. Baik, kemudian kita guna color merah pula. Masuk sini satu lagi color merah. Pulang pada kamu, kamu nak guna color-color apa pun. Kalau kamu nak bancuh color tu dulu pun okey juga. Sebab dia lain daripada yang lain lah. Kalau kamu ambil color daripada tube ni, dia sama aja nanti kan. Nah, ini dia ada kelainan sikit lah kalau kamu bancuhkan color tu. Okey. Kemudian kita guna color kuning. Kemudian kita guna yang last sekali, kita akan guna color hitam. Sebelum itu, kamu jangan buang tip tu lagi sebab dia kena betul-betul kering. Baru kamu boleh tarik tip tu. Okay. Jika tidak, dia akan jadi macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay. Dia akan terkopak lah kertas ni. Ya. Sebab kertas ni masih basah. Okay. Jadi saya keringkan dulu. Kamu kalau tak ada heater ni, kamu jemur tengah panas je lah. Ataupun bawa kipas pun okey lah. Kemudian kita cuba tanggalkan tip ni, masking tip ni. Okay, pelan-pelan. Mas tarik tu. Nah, ini nampak pokai sikit. Kalau dia termasuk-masuk dalam ruangan yang putih tu, kamu boleh touch up balik lah. Guna warna putih. Okay. Touch up dengan brush lah. Pastikan warna tu flat lah. Macam ni saya kalau tak flat ni nampak ni.
Jadi kamu kena bagi flat, bagi dia sama rata. Okay, alright. Kemudian dah siap catatan kita, catatan hard-ish. Okay, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mencuba.